السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah sekalian rahimakumullah alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita yakni membahas satu kutaib atau buku saku yang berjudul Amalan Ringan Berpahala Besar. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana keutamaan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih tepatnya pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bagaimana amal itu ketika dia ingin diterima Allah Subhanahu wa taala maka ada dua syarat yang harus dia penuhi agar amalnya diterima Allah yang pertama tentunya dia mengamalkan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena semua amal-amal yang kita akan bahas pada hari ini dan selanjutnya insya Allah ini yani memerlukan dua syarat itu agar kemudian diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan amal yang kita bahas yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini mungkin uh, ini amal uh, mungkin amal bukan mungkin ya amal ini yakni terkhusus kepada laki-laki saja. Bukan berarti kemudian pian berkecil hati, oh bahasanya gesen lakian jakah. Eh belikan kita aja. Enggak kayak gitu, Bu. Jadi bisa jadi kemudian suami pian atau keluarga pian siapapun yang laki-laki mereka memiliki tugas ini hingga kemudian Anda bisa memotivasinya untuk lanjut dengan amal tersebut. Apa itu muadzin? Kita sekarang akan bahas keutamaan seorang muadzin yang luar biasa disebutkan Nabi Muhammad SAW. Yani di beberapa hadis kita akan bahas semuanya akan keutamaan seorang muadzin. Beliau sebutkan di sini salah satu di antara begitu banyak keutamaan saja. Tapi insya Allah kita akan tambahkan faedah dari yang lain bahwasanya muadzin itu memiliki begitu banyak keutamaan. Ulun pernah ya. <tuh> kita sebutkan nama juga tidak mengapa ya. Al-Akha Abu Latifah Robi, muadzin Masjid Imam Syafi'i pernah beliau kala itu yakni konsultasi lebih tepatnya ingin mengundurkan diri konsultasi ke ulun ingin mengundurkan diri mungkin kala itu mungkin uh, pekerjaan yang lain atau dagangannya mulai ramai gitu ya akhirnya dia makin mungkin ya susah untuk membagi waktu untuk ke masjid dan dia minta pendapat ulun yang kedua yang beliau mintai pendapat, sebelumnya beliau minta pendapat ke Ustaz Ahmad Zainuddin, tapi dia tidak menyebutkan sebelumnya itu ke Ustaz Ahmad Zainuddin. Akhirnya ulun terangkan apa yang ulun bisa terangkan dan kata dia, jawaban pian sama. Iya, pasti sama. Banyak orang ingin mendamba bah, bukan ingin, mendambakan untuk bisa menjadi seorang muadzin. Kenapa? Karena tahu keutamaan karena tahu keutamaan, jadi yakni <coughs> uh, ulun waktu itu memberikan keutamaan secara umum akan yakni Allah subhanahu wa taala bersalawat untuk muadzin atau yakni memuji orang yang azan malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang demikian kemudian allah akan panjangkan leher mereka nanti di hari kiamat panjang dalam artian yakni banyak ya bisa betul-betul panjang karena nanti seorang akan berkeringat ketika lehernya panjang ya dia nggak tenggelam dengan keringatnya itu secara harfi ya makna yang lain betul-betul dia akan menjadi pemimpin dia akan terlihat oleh semua orang dia akan ya dimuliakan lebih dibandingkan yang lain. Perlu katakan kepadanya kamu pelajari lagi keutamaan seorang muadzin agar memotivasimu untuk lanjut dengan adzan ini ya kemudian Waktu berlalu dan akhirnya Alhamdulillah dia tidak jadi mengundurkan diri. Ya, Subhanallah. Yani semua kita pengen, khususnya kaum laki-laki ya. Saya berbicara secara umum ya. Insya Allah pengen sebenarnya untuk adzan. Tapi kita tahu diri. Suara kita tidak selantang itu. Suara kita tidak, belum tidak bahas merdu ya. Lantang. Harus memiliki suara yang lantang, enak didengar, nggak harus merdu. Kalau merdu kan orang malah guringan. Ada yakni kelantangan dalam suaranya. Kalau akrobik mungkin yakni ada sedikit merdunya. Kalau Pak Musa, uh itu luar biasa, ceder Ya. Tapi tidak semua kita kemudian juga punya suara eh, punya nafas yang cukup panjang. Karena perlu yakni nafas yang cukup panjang. Karena kita sedang melakukan azan. Begitulah memang dari zaman dahulu azan dikumandangkan akhirnya alhamdulillah tidak tidak jadi jadi yakni keutamaan yang luar biasa ini, ini pian bisa pelajari pian bisa ingatkan nanti mungkin suami Pian mu azin mungkin anak pian mu azin atau siapapun di antara keluarga pian dia mu azin ini motivasinya ini untuk mengingatkannya ya jika anda memang yakni memiliki persyaratan untuk itu Bismillah ya wallahu alam ulun ingat sekali ya dulu ya ketika di pesantren ya <tuh> uh, masjid kita di pesantren itu berdampingan dengan uh, uh, peternakan di pesantren juga peternak punya peternakan ayam disebutkan kata penjaga peternakan itu setiap subuh itu mesti ada beberapa ayam yang mati mati kaget iya karena azannya lantang bukan azan yang kemudian ada alunannya gitu yang oh, enggak enggak lowak akbar lowak akbar mati ayamnya jadi itu kisah nyata ya jadi kan mereka juga tidur ya lagi nyaman, bahkan mungkin tidurnya juga telat ya. Tadi malam mungkin lagi uh, yang ya, yang jantan ngerayu betinanya sampai tengah malam gitu ya. Uh, tidurnya telat, totonya bangunnya oh, dibangunin sama azan ya. Jadi mati dia ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Yang kita akan bahas ini adalah keutamaan seorang. Uh, muadzin yang pian bisa berikan motivasi ini kepada siapapun di antara keluarga pian yang memang dia memiliki tugas untuk azan di masjid atau musala manapun. Oke. Okay. <tuh> di antara dan ini masuk kategori amalan ringan berpahala besar. Karena kan tidak setiap saat. Ya. Terkadang di satu masjid atau bahkan mungkin musala muadzinnya tuh enggak satu. Kenapa kemudian dimasukkan ini adalah amalan ringan berpahala besar? Karena dia tidak setiap saat. Bahkan ulun tahu di sini saja muadzinnya terjadwalkan. Khusus untuk khutbah Jumat, pekan ini siapa? Pekan pertama siapa? Pekan kedua siapa? Pekan ketiga siapa? Dalam lima waktu, waktu salat misalnya juga berbeda-beda. Iya, kan enggak setiap saat. Jadi masuk kategori ringan. Walaupun secara pribadi misalnya, enggak semua kita bisa melakukan. Ya, karena mungkin nanti nafasnya pendek ya, jadi akhirnya mungkin tidak bisa selantang itu kemudian ee, menyebutkan ee, semua kalimat yang ada dalam azannya perhatikan halaman 15 ibu, ibu yang bersamanya buku sakunya seluruh yang basah dan kering menjadi saksi baginya jadi ini judulnya seluruh yang basah dan kering menjadi saksi baginya. Kita akan ketahui apa maknanya basah di sini, apa makna kering di sini dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginya di sini, bagi muadzin. Perhatikan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَتْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعَهُ Wah, subhanallah, luar biasa ini. Perhatikan jamaah sekalian, dan juga mungkin ada yang online di sana, di luar sana, dan dia muadzin niku utama untuk Anda, teruslah jadi mu'adhin, ya, hidup mu'adhin. <tuh> karena tidak sedikit tentunya muadzin itu juga mendapatkan begitu banyak kritikan oh uh -uh. iya kadang-kadang nang mengkritik nih bu ay bisa gin kah daynya heh muar banar Net, uh, netizen plus 62 itu kalah dengan netizen 0511 hiannya Iya. Kan orang bisa saja tidak setiap saat kemudian suaranya selantang itu ada kalanya mungkin dia lagi ada masalah kah tapi ini jadwal dia cuman bisa aja sih tapi itu nggak bisa maksimal. Eh, mungkin ada yang gitu, tersendak sedikit tuh ya. Karena komen biasanya yang banyak komen itu dia nggak bisa. Hmm. Biasanya yang banyak komen-komen itu. Dia nggak bisa melakukan, bisanya cuma komen doang. Harusnya Anda tahu diri. Ketika Anda ingin memberikan masukan, silahkan jangan kemudian mengkritik yang sampai bisa jadi merendahkan atau bahkan mungkin ya ini, membuat si muadzin motivasinya jadi hilang. Itu pertama. Kedua, untuk para muadzinnya, tidak perlu dengarkan pendapat semua orang. Anda ketika dipilih oleh takmir, Anda ketika dipilih oleh takmir masjid atau musalla, berarti Anda sudah qualify untuk me, e, melakukan azan. Bismillah, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan, tinggalkan perkataan orang. Nanti nggak beramal, ber, nanti enggak beramal jadinya. Kalau hidup selalu ingin mendengarkan apa kata orang, maka enggak beramal-amal nantinya. Dan gak perlu juga kemudian setelah anda adhan. Hei para muadzin begitu selesai. Kemudian ada riak terselubung. Gimana tadi adhan saya? Oke okay kan? Ini riak terselubung. Enggak, adhan aja udah. Harapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah persyaratan yang akan disebutkan Nabi Muhammad SAW. Orang yang adhannya itu hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan dari masjidnya dia dapat gaji Bonus lah itu Tapi niat awalnya Dia azan hanya untuk mendapatkan Keriduan Allah Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka keutamaan ini berlaku untuknya Jadi untuk muazzinnya Ketika anda sudah terpilih Berarti anda di antara yang terbaik Dari yang ada Lakukan yang terbaik Sudah Tapi ketika ada yang berikan masukan Terima Tapi kalau kritikan anda sudah yang terbaik Ya. Kalau misalnya mengkritik Anda muadzin nasional terbaik nomor satu oke okay deh. Ini terkadang enggak banyak yang komen itu, bisa aja enggak dia. He -he. Mungkin lafaz adzan pun dia enggak ngerti. Asyhadu anna Muhammadan abduhu warasuluhu. Nah, dari mana itu abduhu rasulullah? Salah. Dulu ya ingat sekali kakak kelas saya ya. Karena latihan adzan di pesantren <tuh> Uh, waktu itu ulun masih kelas satu sanawi ya, disebutkan dia kalau itu sudah oh, kalau enggak, uh, mungkin kelas satu muallimi Karena waktu itu pelajaran Ustaz Yazid nggak enggak mungkin Ustaz Yazid ngajar di Mutawasitah atau ini SMP, dia ngajarin yang SMA. Dari lombok kakak kelas ulun ini karena gugupnya, karena gugup yang ngajar Ustaz Yazid dan uh, lagi latihan azan satu-satu maju anak lombok ini saking gugupnya, lafadznya bisa salah kan lafad asyhadu anna muhammadan rasulullah kan itu lafad seharusnya dia abduhu warasuluh ah oh, dari mana abduhu warasuluh saking gugupnya Bayangin. nah di masjid bisa jadi sama memang bukan di hadapan ustadz dia ya azan tapi banyak masyarakat yang mendengarkan maka haraplah pahalanya kepada allah subhanahu wa taala lakukan yang terbaik yang kamu bisa dan tinggalkan apa pekerjaan orang kecuali memang memasukkan untuk memperbaiki diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dari hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu Mu anhu, muadzin akan diampuni sejauh suaranya terdengar. Bayangkan Tentunya kita berbicara di zaman Nabi Muhammad ya, kita berbicara di zaman Nabi Muhammad SAW, yakni tentunya tidak ada mikrofon dan loudspeaker, nggak ada. Cuman kala itu setiap kali Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal atau kemudian yang lain ketika azan, memang naik ke satu bangunan yang rada tinggi, agar kemudian suaranya bisa mencapai radius lebih jauh lagi. Kalau tidak, ya mungkin sangat dekat radiusnya. Mungkin terhalang bangunan tertentu, rumah tertentu, mentok. Tapi kalau rada naik sedikit, maka akan lebih luas lagi. Tapi kita bayangkan waktu itu ya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ketika seorang menyampaikan atau menyebutkan atau mengumandangkan azan dan dia pakai mic dan loudspeaker, Bukan lagi kemudian 5 atau 10 meter yang dengar. Oh bisa satu kilo. Masjid Imam Syafi'i ini sampai rumah saya kedengaran. Satu kilo. Ya. azannya para muadzin di sini entah Pak Musa kah, Akhrobi kah, eh, Ikhwan kah. Ada berapa orang kita muadzin? Tiga ya. Tiga. Itu sampai satu kilo. Karena pakai loudspeaker. Subhanallah. Apakah bisa dikiaskan? Nah, saya tidak tahu kita harapkan demikian. Maksudnya adalah pahalanya sangat banyak. Maksudnya adalah pahalanya sangat banyak. Kata Nabi Muhammad muadzin akan diampuni sejauh suaranya terdengar. Dia dibenarkan pada hari kiamat oleh siapapun yang menyimaknya, semua orang yang mendengarkannya, ya manusianya, ya jinnya, ya kemudian semua makhluk, tanahnya, tumbuhannya, bebatuannya, semua akan menjadi saksi akan anda atau untuk anda, hai hey para muadzin. Kata Nabi Muhammad, dia dibenarkan pada hari kiamat oleh siapapun yang menyimaknya. Baik yang basah maupun yang kering, kita akan bahas nanti maksudnya apa. Dan dia memperoleh pahala, sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. subhanallah. Luar biasa makanya banyak orang mendambakan ingin bisa jadi muadzin tapi bisa jadi dia tidak memiliki kemampuan itu maka ketika Anda sudah di posisi sebagai muadzin bismillah selain Anda mensyukuri dapat kepercayaan itu pelajari hal-hal yang seperti ini untuk lebih memotivasi Anda lagi untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa ini pahalanya Mu'adzin akan diampuni sejauh suaranya terdengar. Kita akan bahas syarahnya nanti. Dia dibenarkan pada hari kiamat oleh siapapun yang menyimaknya. Dua. Baik yang basah maupun yang kering. Dan dia memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. Subhanallah. Sebelum lanjutkan. Berikut beberapa hadis yang menunjang hadis ini dan juga sekalian beberapa keutamaan untuk para muadzin. <coughs> Artikel ini berjudul Fadlul Muadzini Al Mubtaghi bi Adzanihi Wajah Allah. Perhatikan syarat yang yang beliau buat. Keutamaan seorang muadzin yang hanya mengharapkan dengan azannya pahala dari Allah subhanahu taala atau wajah Allah subhanahu taala yang kita bahas dari pertemuan yang lalu ikhlas bukan kemudian dia azan ingin dipuji suaranya bagus suaranya indah nafasnya panjang dia azan oh dan ini berat ya dan ini sangat berat untuk para muadzin kenapa karena ini amalan yang sangat terlihat amalan yang sangat zahir dia syiar Islam harus disuarakan dengan nyaring. Tapi Anda harus menjaga hati. Oh berat. Kalau bersedekah tapi orang lain gak lihat. Beramal soleh di rumah seperti sholat-sholat sunnah orang lain gak lihat. Itu lebih ringan. Kenapa? Oh gak kelihatan kok. Tapi ini terlihat. Dia syiar Islam. Subhanallah. Berat menjaga hatinya itu untuk para muadzin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah keikhlasan untuk hati mereka karena berat. Karena tidak sedikit pasti ya walaupun saya enggak pernah bertanya ya, Pasti para muadzin itu entah di masjid ini atau di masjid yang lain masih dapat pujian. Enggak bisa enggak oh pujian itu lezat. Nikmat sekali di sini. Enggak bisa diucapkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi dia lezat, tapi dia nikmat. Kenapa? Pujian. Bah, suara piani ya Allah. adzan pian terkadang dipakai di beberapa masjid yang lain. Maksudnya diumpati orang alunan Azan pian. Nah, pian malu berat, berat. Untuk nih yang, yang Mas Robi eh, eh, Pak Musa dan juga Akh Ikhwan. yang di masjid ini ya, di masjid dan musola lain saya kurang tahu. Berat untuk menjaga hati yang ini karena pian tahu ya, Ulun sering mengucapkan atau mengatakan poin ini inti dari kitab talbis iblis kalau pian bahas itu sampai sekarang atau pian mengikuti pengajian sampai sekarang itu mesti entah mengurangi amal seorang atau tujuan iblis mengurangi amal seorang, kalau menyesatkan itu sudah jelas, mengurangi amal seorang atau yang paling intinya adalah agar amal itu tidak ada harganya dengan kemudian iblis dan semua tentaranya ini menggoda orang tersebut agar niatnya rusak hingga kemudian amalnya dia lakukan untuk manusia untuk di untuk dilihat pasti ya muadzin pasti dilihat ya untuk dibicarakan sum'ah untuk dibicarakan orang bagaimana bagusnya suara muadzin masjid fulani bagaimana bagusnya suara fulan di masjid fulani bahaya tapi apakah kemudian membuat para mu'adzin. Hei para mu'adzin. Anda ciut dan meninggalkan amal. Salah. Lawan. Pujian orang ya sampai ujung lidahnya saja. Suatu saat nanti orang tersebut tahu aib Anda. Anda habis. Tapi tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala ini sudah tetap untuk anda. Maka ikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika anda azan. Hanya mengharapkan wajah Allah. Pahala dari Allah. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa keutamaan untuk para muazzin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka semuanya keikhlasan dalam beramal karena berat amalnya terlihat, amalnya berkaitan dengan syiar Islam harus disuarakan dengan nyaring. Al muadzinu yashhadu qiyamah yashhadu lahu qiyamah kullu shay'in sami'a sautahu. Persis hadis yang kita baca ini. Niku utama yang pertama seorang muadzin itu keutamanya adalah yaumul bersaksi untuknya nanti di hari kiamat kullu sami sawtahu, segala sesuatu yang mendengarkan suaranya makanya tadi sebutkan ya manusia pastinya ya jin juga pastinya dan juga makhluk yang lain entah dia binatang entah dia tumbuh-tumbuhan bebatuan, pasir Bahkan kita akan sebutkan saudara Nabi Muhammad di sini tanah. Kita sebutkan saja ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdurrahman bin Abi Sa'ah -sa Al-Ansari. Anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Ini araka tuhibbul ghanama wal badia... Fa idza kunta fi ghanamika aw badiatika... fa adzina fa adzanta lis salah farfa' sautaka bin nida'

jadi sekarang seorang sahabat Abu Sa'id mengatakan kepada sahabat yang lain Abu Shakhshah al Ansari, sahabat dari kalangan Ansar, kata Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu, ini araka tuhibbul ghanam wal badia, sesungguhnya aku melihatmu menyaksikanmu perhatikanmu, kamu suka dengan kambing dan juga yakni alam kampung alam perkampungan badia. Ya, lihat kamu kayaknya emang suka menggembala ya. Kambing dan kemudian suasana kampung. Karena indah ya. Kemudian kata beliau. Fa kunta fi wa Maka jika kamu, hai Rahman. Sedang bersama kambing-kambingmu. Sedang berada di perkampunganmu fa salat kemudian kamu mengumandangkan adzan untuk salat mengingatkan orang untuk salat farfa sautaka maka angkatlah suaramu dengan panggilan adzan itu jadi memang adzan itu harus seperti itu mengangkat suara kayak teriak sebenarnya dan di zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan mikrofon dimudahkan dengan loudspeaker akhirnya para muadzin tidak mungkin sekencang itu sebenarnya dia mengumandangkan azan, tapi suaranya uh bergema. Belum sebutkan tadi tergantung berapa toanya juga ya. Yang ada kita sekarang ini saja saya nggak tahu jumlah empat kalau nggak salah kita empat ya kayaknya. Nggak tahu saya jumlah yang ada nih. Dan saya nggak tahu apakah ada toa yang kemudian diarahkan ke tata belayung, tapi kedengaran satu kilo. Gimana kalau kemudian diarahkan, apalagi kalau misalnya ada toa dengan kabel panjang ditaruh di depan rumah ulun, Wah, itu kencang sekali itu. Kedengeran semoga bisa dikiaskan ya. Kata beliau maka angkatlah suaramu dengan panggilan itu, an yaitu azan. Fa innahu karena sesungguhnya azan itu ketika kamu mengangkat suaramu dengan azan. Layas ma'umada sautil mu'adzin Tidak ada sesuatu pun Yang mendengarkan suara mu'adzin Jinnun wala insun wala syai'un Apakah dia jin? Apakah dia manusia? Atau dia sesuatu yang lain? Mendengarkan suara si mu'adzin Sejauh apapun suara tersebut terdengar Radiusnya berapapun illa syahidalahu yauman qiyamah kecuali dia nanti akan bersaksi untuk orang ini di hari kiamat bersaksi akan kebaikannya bersaksi akan dia adalah seorang muadzin berlaku untuknya kemudian pahala-pahala yang lain yang juga kita akan bahas dari sabda-sabda Nabi -sabda Muhammad SAW untuknya kenapa betul-betul dia muadzin kata Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya mendengarkan ini perkataan ini yang saya sampaikan kepada kamu sekarang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan bahwasanya muadzin itu bersaksi untuknya segala sesuatu yang mendengarkan suaranya. Wa fi riwayah Ibnu Khuzaimah annahu qala fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u sawtahu shajarun wala madrun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalahu dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah dalam sahih targhib wa tarhib dari juga Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu kata beliau maka sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang pun tidak ada tidak ada yang mendengar suaranya tidak ada yang mendengar suaranya suara si muadzin dengan azannya baik itu pepohonan tanah, bebatuan, manusia, jin. Illa syahidalau. Kecuali mereka semuanya nanti akan bersaksi untuknya. Bahasanya dia muadzin. Dia orang baik. Dan berlaku untuknya semua keutamaan yang kita akan sebutkan berikutnya ini. Wallahu a'lam bisra'an. Kemudian. Yang kedua. <tuh> keutamaan muadzin adalah hadis yang kita bahas pada buku saku ini. Al muadzinu mada sautih. Muadzin itu diampuni untuknya dosanya sejauh radius suaranya. Kita akan bahas. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan barusan di bahasan kitab ini. Hadis yang lain. <tuh> al Imam Ahmad wan Nasa'i Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i dari Bara' bin Azib sama perawi dari hadis yang kita baca barusan. Tapi ini lafadznya berbeda. Redaksinya berbeda. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala safil muqaddim wal muadzin yughfaru lahu mada sautihi." مَنْ مِنْ jadi hadis yang sama sebenarnya tapi di kitab ini dipotong ini lebih sempurnanya ada di sini disebutkan lebih sempurna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang salat di sof terdepan sof awal Salawat dari Allah berarti pujian Salawat dari malaikat berarti doa ampunan. Catat tubuh. Salawat dari Allah itu artinya pujian. Salawat dari malaikat itu berarti ampunan. Mereka mendoakan ampunan untuk orang-orang yang salat di soft terdepan. Makanya ini juga pengingat ya untuk siapapun di antara kita khususnya kaum laki-laki. Anda ketika masuk masjid dan soft awal masih kosong, jangan Anda bersolat tahiyatul masjid di soft 2, 3, 4 bahkan di pojok. No, soft awal langsung. Karena keutamaan itu akan Anda dapatkan. Jadi salat tahiyatul masjid dan salat sunnah antar adzan dan iqamah atau qabliyah saja. Anda sudah di awal ketika iqamah dikumandangkan, Anda mesti di situ, nggak mungkin Anda ke belakang kan? Dalam perkara amal saleh seperti ini, tidak ada ifar. Tidak ada ifar, lebih mengutamakan orang lain. Pian Bianjekin. Enggak, enggak, enggak. Dalam amal-amal seperti ini, kita langsung merangsek duluan. Walaupun tentunya ini berkaitan dengan adab ya. Khususnya beberapa titik di belakang imam. Siapapun di antara kita datang ke masjid manapun. Ini berkaitan dengan adat istiadat ya. Ini bukan bukan firman, bukan sabda. Ini tapi berkaitan dengan adat. Biasanya beberapa titik di belakang imam itu untuk petinggi masjid itu untuk misalnya para tetua masjid itu atau kemudian orang-orang yang cukup ternama dan populer di masjid itu biarkan untuk mereka betul kita bersemangat untuk soft awal tapi kalau bisa kan mojok bisa pojok kanan bisa pojok kiri bisa apalagi kayak kita nih ya kayak kita misalnya dengan tampilan sunnahnya kalau kita kemudian merangsek langsung di belakang imam itu jadi pandiran kena atau di bahasa buahnya Padahal harusnya nggak salah dong kita pengen soft awal. Cuman menepi saja sedikit nggak apa-apa, ngalah sedikit. Toh dapat soft awal juga. Toh dapat soft awal juga. Oke okay, ya. Disebutkan di sini. Oke. Okay. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di soft terdepan, soft awal. Uh, wal muadzinu baru hadis yang kita sebutkan tadi wal muadzinu yughfaru lahu mada sauti wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man sallamahu. dan seorang muadzin dihapuskan untuknya dosa-dosanya sejauh radius suaranya terdengar Dan akan membenarkannya siapapun yang mendengarkannya. Membenarkan ini diantaranya keterangannya adalah bersaksi. Di hadis yang pertama tadi. Baik itu yang basah, yang kering. Kita akan bahas setelah ini keterangan para ulama apa maksudnya. Dan juga yakni baginya pahala semua orang yang sholat bersamanya. Subhanallah. Luar biasa pahala muazzinnya. Disebutkan di sini. <tuh> Di antara keterangan Al-Imam Al-Khattabi berkaitan dengan yughfaru lahu mada sautih diampuni untuknya sejauh radius suaranya terdengar kata beliau wal makna annahu yastakmilu maghfiratullahi ta'ala idza stawfa wus'ahu fi raf'is sauti fayablughul ghayah minal al maghfirati idza balaghul ghayah min sauti Artinya adalah akan sempurna ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia memaksimalkan kemampuan dia ketika mengumandangkan azan. Sampai mana kemudian suaranya terdengar sampai istilah kemudian luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kan nggak bisa ukur tentunya, tapi ini menunjukkan akan besarnya pahala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk para muadzin. Disebutkan di sini keterangan berkaitan dengan yakni yang dimaksudkan dengan yang basah dan yang kering Jamaah sekalian rahimakumullah berkaitan dengan keterangan membenarkannya yang basah dan yang kering keterangannya di sabda Nabi Muhammad SAW sebelumnya sebenarnya bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW alaihi tadi disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tidaklah mendengar suaranya suara si muadzin baik itu pepohonan tanah dan juga bebatuan ini segala makhluk sebenarnya. Entah dia itu makhluk hidup yang bernyawa. Atau kemudian benda-benda yang kita tahu ia adalah mati. Basah, krim. Mendengarkan suara si muadzin ini. Maka mereka akan membenarkan dan bersaksi untuknya nanti di hari kiamat. Dan itu sebuah keutamaan. Jamaskan <clears throat> di antara keutamaan muadzin yang lain Al muadzinu al muadzinuna atwalun nasi a'naqan qiyamah Para muadzin mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Apa maksudnya? Kita sebutkan dulu riwayatnya. Dari Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ma. Sami itu Rasulullah SAW yaqool saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Al muazzinun atwal nasi agnakan yom al qiyamah. Al muazzinun orang-orang yang azan atau para muazzin Atwalun yawmal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Apa maksudnya? Perhatikan. Berikut adalah keterangan Imam An-Nawawi. Yang menyebutkan makna mereka adalah orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Berkata Imam An-Nawawi, kata beliau, ikhtalafas salafu wal khalafu fi ma'na. Para ulama salaf dan juga khalaf mereka berselisih pendapat akan maknanya. Faqila maknahu aktharun nasi tashawwuqan ila rahmatillah ta'ala. Bahwasanya para muadzin adalah orang-orang yang paling rindu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memang? Apa hubungannya rindu Disebutkan di sini alasannya kata beliau yutilu karena orang yang sedang rindu itu kayak orang yang sedang memanjangkan lehernya untuk melihat apa yang dia ingin lihat contoh anak atau istri mereka sudah dapat info bahwasanya ayah mereka bahwasanya suaminya akan datang itu kan mesti ngelongok datangkah sudah abah gitu. ya karena mereka rindu. Datang ke sudah Karena mereka rindu. Lain dengan anak dan istri yang gak rindu. Uh, abah anak datanglah, ding, kakak anak datang, bodoh amat. Nah itu nggak rindu, <laughs> itu nggak rindu. Karena perginya kelamaan. <laughs> ya Allah. Jadi dari situ diambilnya kata tasawuf, rindu. Karena mereka ada orang-orang yang paling rindu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang rindu kata Imam An-Nawawi, yutilu unquhu ila ma yattaliuna ila ma yatatallau ilaihi. Karena orang yang rindu itu dia orang yang memanjangkan lehernya untuk melihat dan menyaksikan apa yang dia ingin perhatikan. Pengen tahu gitu ya. Datangkah kada? Sama juga yakni dengan mungkin Uh, orang tua gitu ya kita posisikan kita sebagai anak gitu ya atau mungkin juga sebaliknya kalau sudah berpisah lama seperti itu ingin tahu jadi dengan melongokkan memanjangkan leher ada kalau zaman sekarang plus dengan WhatsApp ya sudah sampai mana oh sudah masuk daerah gambut wah berarti kan tinggal setengah jam sampai rumah melongok nungguin mereka di depan rumah Dua jam, tiga jam kok belum datang. tok tonya muter banjar baru. Kelamaan ya. sudah sampai gambut muter banjar baru lagi. <coughs> Oke. Okay. Jangan sekalian rahimakumullah kemudian. Di antara maknanya disebutkan oleh Imam Nawawi perkataan seorang alim yang lain An-Nadhar bin asy an bin Syamil atau Syumail saya enggak tahu cara bacanya An-Nadhar. Idza uljiman nasul Irq. Yauma al-Qiyamah talat a'naquhum li'alla yanaluhum dhalikal karab wal irq. Di antara maknanya mereka adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat adalah kata yang menyebutkan atau menukil perkataan an nadhar bin Shamil atau Shumail Shamil sepertinya. Jika nasu al jika manusia di Penuhi dengan keringat nanti di padang Mahsyar. Tolat <coughs> <dancing> aknaku maka leher mereka akan menjadi panjang. Untuk apa? Agar kemudian. Keringat tersebut. Ujian yang berat tersebut. Yang sangat mungkin kemudian menenggelamkannya. Misalnya. Dia terjauhkan dari ujian tersebut. Karena lehernya panjang. Ini betul-betul penerjemahan secara harfiah. Kata Imam Nawi, kemudian. Di antara makna yang lain adalah. Banyaknya pahala yang disaksikan oleh orang. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya adalah banyaknya Apa yang disaksikan manusia dari pahala yang dia dapatkan. Lehernya panjang, terlihat. Kemudian wakila dan juga diantara maknanya adalah Anahum sadatun waru'asa tasifu sadah unuk. Bahwasanya diantara maknanya adalah para muadzin mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Mereka adalah sadah waruasa. Mereka nanti di hari kiamat akan menjadi para pemimpin. Mereka akan menjadi tuan-tuan. Kenapa? Karena dalam istilah bahasa Arab. Ketika mereka ingin menyebutkan seorang itu dia tuan, dia orang ternama, dia orang populer, dia pemimpin itu menggunakan kata al-unuk leher. Dalam bahasa Arab ketika mereka ingin mengungkapkan orang ini pemimpin, orang ini ternama, orang ini populer, orang ini yakni wah gitu ya, mereka menggunakan kata unuk yaitu leher. Maksudnya apa? Terlihat populer. Jadi seperti itu pemaknaan secara bahasa. Wakila maknahu Dan di antara maknanya ada juga mereka orang-orang yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. maknahu Dan juga dikatakan di antara maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang paling banyak amalnya. Dan juga paling banyak pahalanya. Oh, semuanya bersaksi untuknya. Dan yang terakhir. Wa qala qadi al wa isra'an ilal jannah dan berkata qadhiat dan yang lainnya bahwasanya bacaannya itu bukan i'naqan yang berarti leher-leher mereka adalah orang yang paling panjang lehernya tapi bacaannya adalah i'naqan hamzahnya itu dibaca kasrah bukan Akna tapi i'na artinya isra' Bahwasanya jadi terjemahannya adalah para muadzin adalah orang-orang yang paling dipercepat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan akna, bukan leher, tapi enak isra, percepatan. Jadi para muadzin di antara keutamaannya secara harfiah kalau kita baca akna kon lehernya betul-betul panjang atau mereka amalnya yakni terlihat begitu banyak oleh orang lain, mereka atau mereka jadi tuan dan juga yakni pemimpin mereka orang yang paling banyak amal, paling banyak pahala atau makna yang terakhir mereka orang yang paling cepat dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala para muadzin. Maka lanjutkan yakni tugas Anda sebagai muadzin. Ingat judul artikel ini Al-Mubtaghi wajhallah. Allah. Para muadzin yang mengharapkan hanya wajah Allah dengan adzan mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak ria, tidak ingin kemudian diperdengarkan atau dibicarakan orang karena kalau dilihat pasti yang lihat banyak. Tapi ingin dibicarakan orang, ingin dibicarakan kebaikannya, bagusnya suaranya, indahnya suaranya, panjangnya yakni nafasnya. No. Wallahu a'lam Kemudian al ta'ala seorang muadzin itu di antara makhluk Allah yang terbaik kan sampaikan ini kepada keluarga Anda yang muadzin Anda tidak bisa menyampaikan ini dengan kata-kata kasih link ceramahnya nah dengari agar mereka tetap termotivasi jangan dengarkan apa kata orang Si halus lagi dia pernah mesti azan. Loh, kalau dia memang qualify kenapa memangnya? Tuhan sudah ya pina si yang pendek mana Bodoh amat dia. Karena bisa jadi orang dia tua ya kemudian dia azan. Yang lain lagi nggak ada gimana waktu sudah masuk. Yang lain sedang tidak ada. Di satu waktu kita pulang dari mana waktu itu? Siang-siang kita pulang dari ceramah di... ruh um, Duh mana tuh Martapura, ya Allah ngalinya, belum minum rupanya. Sampai sini, pas waktu sholat, kemudian terdengar suara azan, suara yang tidak biasa ulun dengar. Bukan Akh Ikhwan, bukan Pak Musa, bukan Akh Robi, tapi ada suara azan. Satunya lihat, oh Pak Saifullah, karena enggak, lagi nggak ada berarti Enggak mungkin kemudian beliau, eh nyokot salah Honda Enggak, berarti lagi enggak ada dan waktu sudah masuk. Maka azan. Ya. Semampu yang bisa beliau lakukan. Mungkin kalau kondisi jantung saya sama beliau, kurang lebih lah ya. Pendek nafas kita. Tapi beliau azan. Barakallahu <tuh> Lanjut ya. <tuh> <tuh> Al muadzinu min khiyari kh min khiyari ta'ala. Muadzin itu diantara orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga Al Bazzar dan juga Al Hakim uh, dari Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau sallallahu alaihi wasallam Inna khiyar ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal adh wal adhillata li dhikrillah ta'ala Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Ibn Abi Aufa Aufa anhu kata beliau inna khiyara ibadillah sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah alladzina yura'una al-shamsa wal qamara wan nujuma wal adhillah Mereka adalah orang-orang yang yuraun ayatarasadun. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, memperhatikan rembulan, memperhatikan bintang gemintang dan azilla. Ini zilal zilal ya. Apa artinya ini azilla ya? Ulun tidak terjemahkan azilla, kita baca keterangan Imam Nawawi saja. Berkata Imam An Nawawi, sabda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan bint, uh, bu, matahari, bulan, bintang dan al azillah. Tolong cari ya terjemahannya. Karena kalau al azillah dari zilal itu berarti bayangan-bayangan, bayangan-bayangan. Nah, masuk sekarang. Iya, bayangan. Iya, karena kita tahu di antara zaman dulu ya mengetahui uh, waktu sholat itu kan dengan Bayangan ketika, ya, ini matahari di atas kepala kita, kemudian dia bergeser, dan benda mengeluarkan bayangannya zuhur. Ketika bayangan benda itu, kemudian panjangnya dua kali lipat, panjang benda aslinya asar. Nah, jadi ketemu ya, oke. Okay. Biha minal Jadi maksud dari orang-orang memperhatikan matahari dan bulan dan bintang gemintang dan bayangan-bayangan adalah mereka orang-orang yang menunggu masuknya waktu dengannya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan azan untuk salat. Ya kan pakai matahari dulu ya dulu ya. Sekarang dipermudah dengan yakni e, pengwaktuannya ya. Katakanlah misalnya e, teknologi zaman sekarang sudah tidak ada gitu ya kembali ke zaman seperti dahulu lagi gitu ya. Maka saudara Nabi Muhammad akan kembali subuh ketika fajar menyingsing. Zuhur seperti tadi ketika benda sudah mengeluarkan bayangannya, asar ketika benda itu sudah dua kali lipat benda aslinya panjangnya, maghrib ketika matahari tenggelam, isya ketika cahaya kemerah-merahan di langit sudah hilang, akan kembali seperti itu lagi nanti, yani di eh, di, di akhir masa. Ya. <tuh> Jadi mereka uh, ya taruh sodun, mereka mengawasi menunggu. Masuknya waktu-waktu. Dengan waktu tersebut mereka mengingat Allah. Yaitu dengan mengumandangkan azan untuk salat Untuk menegakkannya. Berarti apa ini maksudnya? Mu'adzin. Maksud dari orang-orang yang memperhatikan waktu-waktu masuknya salat Mu'adzin. Apa kata Nabi Muhammad tadi? Inna ibadillah. Sesungguhnya diantara sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala para muadzin. Wallahu a'lam bissawab. <coughs> Kemudian al ad, muadzin mu'tamanun. Seorang muadzin itu terjamin. Apa maksudnya? Disebutkan di sini. <coughs> dikeluarkan Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidhi dan juga Ibn Hibban. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-imamu daminun wal muadzin mu'tamanun Allahumma arshidil a'immah waghfir waghfir lil muadzinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang imam dhaminun Al-imamu dhaminun seorang imam itu adalah dhamin penjamin artinya apa Al-maqsadu min ad al huna al-hifdhu war riayah li'annahu yahfadhu 'ala al-qaumi salatahum wa salatahum fi 'ahdihim Seorang imam itu adalah penjamin Maksudnya adalah Karena mereka menjaga dan mengayomi jamaah Dengan mengimami mereka salat Maka mereka penjamin Gak ada imam, siapa kemudian yang memulai salat Kata Nabi Muhammad SAW Wal mu'adzinu mu'tamanun Dan si mu'adzin disebutkan mu'tamanun Terjamin Imam penjamin Mu'adzin terjamin Apa maksudnya? Wal muadzin Terjamin di sini bermakna adalah mu'taman yang diberikan kepadanya amanah. Karena disebutkan bahwasanya muadzin itu adalah orang yang memegang amanah untuk segera manusia untuk mengingatkan salat-salat mereka dan puasa mereka. Ini sudah adzan subuh, sahur stop. Ini sudah adhan maghrib silakan berbuka Ini adhan semua salat Yuk segera adhan Jadi muktaman maksud terjamin adalah Mereka orang yang Diberikan amanah Manusia memberikan amanah kepada seorang muadzin untuk mengingatkan mereka waktu salat mereka, untuk mengingatkan pada mereka masuknya waktu subuh, berhenti mereka untuk sahur dan masuknya maghrib, mereka berbuka. Perhatikan doa Nabi Muhammad SAW untuk dua orang yang dahsyat ini. Kata Nabi Muhammad SAW ingat ya ini doa Nabi Muhammad doa orang yang kalau salah diingatkan dosanya telah diampuni yang lalu akan datang orang yang pertama kali membuka pintu surga. Sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk imam dan muadzin. Kata beliau Allahumma arshidil a'immah ya Allah ya Tuhanku berikanlah petunjuk kepada para imam wa'ghfir muadzinin dan berikanlah ampunan untuk orang-orang yang azan. Doa Nabi Muhammad ya bukan doa siapa-siapa. Nabi Muhammad yang doakan Anda hai para imam. Nabi Muhammad yang doakan Anda hai para muadzin. Doa ampunan untuk para muadzin, doa diberikan petunjuk untuk para imam hingga dia akan menjadi imam yang bijaksana. Sebelum menjadi imam dia ingatkan ketika mengatakan sawu sufakum dia betul-betul perhatikan makmumnya sawu sufakum eh ada orang tua di sana oh, ada yang cacat di sana misalnya itulah di antara kenapa seorang imam itu harus berbalik dan kemudian memperhatikan kondisi makmum ada orang tua mungkin ada anak muda alhamdulillah ada yang bahkan mungkin pakai kursi roda di sana akhirnya dia bisa bijaksana dalam masalah salat dia tidak terlalu panjang hingga kemudian memberatkan yang tua. Dia juga kemudian tidak terlalu pendek. Sedang-sedang saja. Tapi e, kalau misalnya tidak melihat kondisi, begitu la ilaha illallah kamat selesai dia langsung suhu fakum, tapi langsung hadap depan suhu fakum. Allahu akbar. Isya misalnya, ayat salat maghrib misalnya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Heeh. Hampir sembahyang bapak tuh. Karena tahu kan udah lagi asam urat ya, lawasnya sembayangnya. Ii. Atau bapak ke bapak, -bapak kemudian yang misalnya sholat tapi dia dengan bantuan alat gitu mungkinnya, ya. imamnya nih ya, ampih udah sembayang di sini, ya, ampih kurang sembayang, nama karena imam tidak bijaksana melihat kondisi makmum, jadi harus kira-kira. Oke okay, ya, barakallahu Kemudian sedikit lagi masih keutamaan. <tuh> Dua keutamaan terakhir Al muadzinun yunjihi Allah minan nar. Muadzin itu Allah akan selamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Luar biasa. Ini pahala luar biasa. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله اكبر الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خرج من النار فاستبق القوم الى الرجل فَإِذَا Dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad mendengarkan seorang laki-laki Dalam salah satu perjalanan beliau Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar Maksudnya orang ini sedang azan Nabi Muhammad lagi mendengarkan Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan Nabi Muhammad kemudian menyahut alal fitrah di atas fitrah Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian laki-laki itu mengatakan lagi karena dia sedang azan, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada tuhan yang patut berhak layak disembah selain Allah. Kata Nabi Muhammad SAW dia keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian kaum Nabi Muhammad dan kemudian para sahabat yang bersama Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan tersebut istabaqal qaum mereka menemui laki-laki ini bertemu dengan laki-laki ini di antara makna istabaqo juga mereka ingin cari laki-laki ini Nabi Muhammad doain keluarin neraka coba siapa nih orang ni muadzin ini Segera para sahabat atau kaum kala itu mereka ingin menemui laki-laki ini. Faida tak tahunya dia adalah dia penggembala kambing. Hadrat Husalah hadir waktu salat kemudian dia berdiri mengumandangkan azan luar biasa doa dari Nabi Muhammad tadi sudah doa diampuni dosa Sekarang ini doa dikeluarkan dari api neraka. Yang doa untuk anda. Hei para muadzin Nabi Muhammad. Bukan siapa. Di mana itu? Keutamaan yang luar biasa untuk para muadzin. Dan yang terakhir. Al muadzinu yudkhiluhullahu al jannah. Diselamatkan dari neraka. Muadzin Allah masukkan dia ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Hmm. <tik> Uh, dari, uh, dikeluarkan Imam Ibn Majah dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man adzana thintai ashrata sanah wajibat lahul jannah wa kutiba lahu bitadzini fi kulli yawmin sittun hasanah wa kulli iqamatin wa fi riwayah wa bi iqamatihi thalathuna sanah Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang azan tintai asyrata sanah selama 12 tahun. Ini ada syarah tentunya kenapa kemudian Nabi Muhammad sebutkan sampai 12 tahun ya. Wajibat lahul jannah, wajib untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dapat maksudnya masuk maksudnya wa kutiba lahu bita'dhiinihi dan dituliskan untuknya dengan azan yang dia kumandangkan fi kulli yawmin setiap hari 60 hasanah 60 kebaikan wa bi kulli iqamatihi dan juga 60 kebaikan setiap dia iqamah atau qomat dalam riwayat yang lain wa bi iqamatihi 30 hasanah dan dengan iqomahnya atau qomatnya 30 kebaikan azan 60 pahala iqamah 30 pahala Ya Allah, luar biasa. Tapi poinnya tadi adalah wajibat jannah, wajib untuknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Atau ulun tambahkan satu riwayat lagi. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Nasai dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'jibu rabbuka min ra'i ghanamin في رأش شاذية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ذهبت عقبة بن عامر رضي الله عنه بركاته Saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'jibu rabbuka." Tuhanmu takjub. Ini sifat ya. Ketakjuban yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan dengan takjubnya kita sebagai makhluk mungkin dengan me me membelalakkan mata atau mungkin alisnya naik gitu ya atau mungkin buset macam-macam kita macam-macam kalau kita takjub ya jangan disamakan yang jelas Allah takjub Ya, Ya'jibu Rabbuka Tuhanmu Allah Subhanahu takjub kepada siapa min ra'in min fi rashjadiyatin bi Jabal dari seorang penggembala kambing yang berada di syadiah disebutkan di sini yakni syadhiyah itu adalah alqitatu tangkati minal jabali walatan tanfasilu anhu e, seorang laki-laki penggembala kambing dia berada di salah satu titik dari sebuah gunung dia bagian dari gunung agak meninggi terpisah tapi masuk dalam pegunungan yang sama bisa dipahami insyaallah ada gundukan-gundukan tertentu gitu ya otak kepada seorang pengembala kambing yang berada di salah satu titik bukit di antara gunung kemudian dia mengumandangkan azan untuk salat dan kemudian dia salat yaqulu azza wa jalla subhanahu wa taala berfirman unzuru ila abdi hadza lihatlah kepada hambaku ini kemungkinan hadis-hadis yang seperti ini Allah subhanahu wa taala mengumumkan sama seperti keutamaan orang yang haji Allah Subhanahu wa taala umumkan mereka semuanya di hadapan khalayak lihat hamba-hambaku ini loh. Di antara keutamaan wukuf tentunya waktu itu. Allah ingin umumkan kepada semua orang lihat hambaku yang taat ini loh. Ini sama ini. Unduru ila abdi hadza lihatlah hambaku ini. wa yuqimu shalah dia mengumandangkan azan dan dia menegakkan salat. Ya khafu minni dia takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi aku telah ampuni untuk hambaku wa adkhaltul jannah dan aku masukkan dia ke dalam surga. Keutamaan untuk seorang muadzin. Dan di sini ada tanbi bahwasanya hendaklah kata beliau seorang muadzin betul-betul mengikhlaskan azannya, kumandang azannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar semua keutamaan ini dia dapatkan. Tidaklah dia azan, mengumandangkan azan, berat tentunya untuk menata hati ini karena terlihat karena terdengar, terlihat Anda oleh orang banyak, terdengar suara bagusnya Anda oleh orang banyak, susah untuk menjaga hati ini dari pujian orang. Tapi ingat, ikhlaskanlah lillahi taala agar keutamaan ini semuanya berlaku untuk Anda. Wallahu alam bisa. Kita tutup dengan kembali membaca kemba bukunya. Bayangkan saudaraku seiman si Jika dia jika di masjid lingkunganmu terdapat minimal 10 orang yang salat dan Anda mendapat kesempatan mengumandangkan azan maka Anda mendapatkan pahala sebanyak pahala 10 orang yang salat ditambah ampunan dan kesaksian seluruh yang mendengarkan panggilan Anda untuk salat luar biasa mendapatkan pahala orang yang salat karena panggilan Anda mendapatkan kemudian persaksian dari semua makhluk jin, manusia, tumbuhan, pepohonan, tanah yang akan bersaksi untuk Anda dengan kebaikan karena Anda seorang muadzin. Tentang keutamaan azan, Rasulullah SAW wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Lau ma nida'i safil awal yajidu illa dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika manusia mengetahui pahala yang ada pada panggilan azan dan sof awal, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Nisa yang mereka pasti mengundinya demi untuk mendengarkan azan demi untuk mendapatkan soft awal kalau memang harus diundi masjid ini misalnya ini masjid cuma cukup untuk 10 orang gitu ya padahal masyarakatnya banyak jika mereka tahu keutamaannya dan ke masjid tersebut untuk mendengarkan azan dan melaksanakan sholat tersebut untuk mendapatkan soft awal kalau misalnya masjidnya besar harus diundi dulu sungguh mereka akan mengundinya karena keutamaannya luar biasa. Disebutkan di sini ibarat kelompok arisan yang sedang berharap cemas saat lintingan arisan dikocok. Waduh, masih adakah itu? Semua mata tertuju padanya. Mah, arisannya. Bebo, siap kak sudah bebo? itu semuanya itu lagi harap-harap cemas. Padahal bandarnya tahu semua nama di dalam ini nama dia. Bandar culas lah. Siap kak bo? Lumayan nih Bu lima 5 juta nih Aris kan kita nih. Kawan nukar TNR yang lain. Warah-warah cemas padahal dia tenang sekali karena semua nama diisi lintingan, biasanya nama dilinting kemudian pakai sedotan ya. <tuh> yang seumuran saya tahu banget itu ya. Dulu waktu eh nggak usah. Jamaah <tuh> sekalian saya ceritakan saja dulu waktu SD juga, kelas 5, kelas 6 SD, itu di sekolahan satu kelas arisan, tapi bandarnya culas, kurang ajar emang. Iya. Yang ulun sebutkan tadi itu kejadian nyata, dia bandarnya, kemudian misalnya satu kelas itu ada 40, 40 dengan tersebut isinya nama dia, kurang ajar. Tapi kan yang lain nggak ada yang tahu kan, ketahuannya belakangan. Kocok, oh siap kau, siap keluaran, Wah, nama undana jam dapat berulajar, dapat selesai. Tak waktu berlalu, tak ampihan ya arisan ya. Nah, kami sudah masa, aduh zalim itu teman saya. Tetapi SD ya mungkin sudah termaafkan oleh semua teman-temannya. Itu teman saya, ketua kelas waktu saya SD. orang ngajar ambil duit kita ya. Walaupun waktu itu berapa ya, ya dulu lah. Saya masih mengalami sangu sekolah itu 50, 75 sampai 100 perak. Saya masih ngalami itu. Tapi itu bisa makan mie di warung. Tua sekali saya. Ibarat kelompok arisan yang sedang berharap cemas saat lintingan arisan dikocok. Semua mata tertuju padanya. Berharap namanya yang akan keluar. Padahal nama bandar. Begitulah semestinya antusiasme kita untuk mendapatkan keutamaan mengumandangkan azan dan juga tentunya salat di saf awal harusnya kayak gitu. Harap-harap cemas atau pengen segera untuk kemudian ke masjid. Makanya keterangan hadis ini mudah di pertemuan datang saya akan sebutkan. Cukup panjang keterangannya bagus sekali berkaitan dengan orang dan yang sebutkan dari sekilas diantaranya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah jangan utamakan orang lain ikam jagin, ikam jagin misi sop awal. Enggak, kosong, hajar. Anda duluan, taruh diri Anda di depan. Karena keutamaan yang luar biasa. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah bermanfaat, manfaat dan khilaf, ulum mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Rabbil alamin. Ada pertanyaan ibu-ibu, ini masuk di WhatsApp tapi enggak, enggak kebaca ini. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp tapi enggak kebaca ini. Ada ibu-ibu? Ya, Enggak ibu? ada saja ya. Oh, itu, itu ada kertas. Ada kertas. Sampaikan keutamaan ini ibu-ibu kepada keluarga pian dan dia muadzin. Ingat ya, kita sedang bahas azan. Biasanya pertanyaannya tentang jodoh. Sangat relevan ya. <tuh> oh, apa saya bilang? Assalamualaikum Ustaz. <tuh> apa hukumnya bayi yang baru lahir diadzankan. Siap. Jazakumullahu khairukumullah berkaitan dengan bayi yang diadzankan sepanjang pengetahuan ulun dulu ya. Ketika kuliah ada salah seorang teman ulun diberikan tugas untuk mencari periwayatan hadis ini. Bahwasanya anak ketika lahir diadzankan waktu itu kalau nggak salah teman ulun dari um, Aljazair, mudah-mudahan saya tidak salah. Masing-masing nah, kita dikasih tugas dengan satu masalah, fulan cari fulan, masing-masing dengan satu masalah. Tapi ini bukan karya tulis akhir tahun untuk mendapatkan S1, bukan. Tugas aja. Nah, begitu sudah selesai, masing-masing harus mempresentasikan hasil yang dia cari. Dengan dan bab ini disebutkan hadis sampai level hasan pun tidak ada. Ya hadis yang levelnya sampai hasan yang dengannya kemudian bisa kita amalkan tidak ada. Ya rata-rata lemah. Maka kalau misalnya lahir untuk anda anak anda yang ada adalah didoakan walaupun khilaf ya. Ustaz Firanda ada salah, di salah satu pengajiannya sebutkan khilaf ini. Dan kita berlapang dada dengannya. Memang, sebagian salah melakukannya, mengadankan anak dengan anggapan itulah kalimat yang terbaik. Yang pertama yang kita ingin perdengarkan kepadanya, khilaf. Oke, okay, no problem. Tapi, anda ingin selamat keluar dari perdebatan, doakanlah anak yang terakhir untuk anda dengan doa Nabi Muhammad SAW untuk cucunya Hasan dan Hussein. Tinggal anda cocokkan saja domir kata gantinya anak laki-laki uizuka anak perempuan Insya insyaallah setelah ini atau besok belum akan posting pik dan juga doanya ya bagus nih pertanyaan oke okay. itu kurang lebih untuk azannya dan azan pada mayat dan azan pada mayit yang mau dikuburkan nah ini sama karena azan itu ya syariat itu diturunkan itu ada tujuannya Istilahnya itu dengan maqasid syariah. Syariah itu diturunkan, entah itu perintah atau larangan, mesti ada tujuannya. Azan itu tujuannya pengingat waktu sholat. Panggilan agar kita sholat. Akhirnya nggak tepat kalau disebutkan untuk bayi. Ayah masih bayi. Allah Akbar, Allah Akbar. Bayinya ngomong, masih hanya lahir lagi ulun pianis hadang. Ngomong bayinya. Tak, bayinya selain ngomong sambil ngupil lagi sadangnya bahaya, <laughs> karena dia masih bayi boro-boro azan. oke. Okay. Di antara pendapat yang lain, kenapa di makanya ini perdebatan. Kita tahu anak itu menangis karena diganggu syaitan. Anak itu terlahir menangis diganggu syaitan. Azan di antara yang menyebabkan syaitan lari, mungkin itu di antara alasan. Allah Adzan pada mayit sama dia meninggal, gimana dia akan sholat Dia sedang kita mau kuburkan, iya, maka e, tidak tepat e, praktek syariat adzannya kepada bayi yang baru dilahirkan dan juga orang yang sudah meninggal mau dikebumikan. Maksud syariatnya sudah tidak tepat, wallahu alam bisa. Apakah azannya anak kecil yang belum dihitan itu sah? Sah. Kalau memang qualify ya. Ya, tapi kan yakni yang namanya anak kecil <tuh> ketika dia mungkin di bawah 7 dan 8 tahun belum tamyiz, mungkin sangat tidak dianjurkan. Emosinya mungkin belum. 7 8 tahun pun kalau tanpa latihan, tadi aja kakak kelas ulun ada seorang ustaz di hadapannya, lupa lafaznya. Apalagi kemudian sangat kecil. Dengan kemudian begitu banyaknya jamaah, apalagi misalnya azan untuk jumatan, jamaah sudah banyak. Berat mental dia, yakni teruji kala itu. Maka mungkin paling kecil ya, 7-8 tahun ya, sudah mumayiz ya. Sudah bisa membedakan gender, saya perempuan dia, eh saya laki-laki dia perempuan, oke okay lah ya. Tapi tentunya dengan betul-betul suara yang lantangnya bagus ya. Wallahu alam besar. Karena kalau berkaitan dengan khitan, kan beda-beda orang ya. Beda-beda orang kaitannya umur berapa? Ada yang sangat kecil, ada yang bahkan mungkin baru lahir satu pekan sudah disunat, ada yang eh apa istilahnya SD kelas 1, ada yang kelas 3. Beda-beda. Tapi kita perhatikan umur. Jika anak itu sudah mumayyiz, 7 8 tahunan, bahkan jadi imam pun dia boleh asal memang dia adalah ahfab dia yang paling banyak hafalan dan paling ya, paling banyak hafalannya. Dia berhak untuk jadi imam. Wallahu alam bisa. Barakallahu fikum. Ada yang lain ibu? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tala dan khilaf. Allah mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita di berkai ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.